dan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Ayah bunda yang kami hormati beserta anak-anakku yang kami cintai, hari ini tanggal 15 Juni 2020, kami tim sukses kelas 6 akan mengumumkan kelulusan siswa SD Salman Al-Farisi tahun pelajaran 2019-2020. Baiklah, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pengumuman kelulusan ini, yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang kedua sambutan dari kepala sekolah serta penyampaian kriteria kelulusan, yang ketiga penyampaian hasil capaian siswa SD Salman Al-Farisi oleh koordinator level kelas 6, yang keempat pengumuman kelulusan oleh kepala sekolah, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Baiklah, kita akan dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Pada Pak Agus, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'urdha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sara'i wad dharra'i wal kadhimin والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان الناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita akan mendengarkan sambutan dan penyampaian kriteria kelulusan oleh kepala sekolah. Pada buat ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para guru kelas 6 yang dalam setahun ini sudah membimbing anak-anakku semuanya dan juga telah bekerja sama dengan semua orang tua dengan baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada orang tua SD kelas 6 tahun 2019-2020 yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin putra-putrinya selama di SD Salman Al-Farisi. Terima kasih juga kepada anak-anakku yang sudah bersungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran selama 6 tahun di SD Salman Al-Farisi. Tanpa terasa, kita sudah berada di akhir tahun pembelajaran dan semoga ilmu yang telah kalian dapatkan itu dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian sampai selamanya. Berikut ini akan disampaikan kriteria kelulusan SD Salman Al-Farisi tahun pelajaran 2019-2020. Ketentuan umum. 1. Memiliki nilai rapor kelas 1 sampai 6 semester ganjil dan semester genap. Yang kedua, memiliki nilai ujian sekolah atau UKS. Yang ketiga, persentase kehadiran minimum mencapai 85% dari hari efektif belajar di kelas 6. Ketetapan. 1. Berakhlak baik ditunjukkan dengan nilai leadership baik atau B. 2. Dapat membaca Al-Qur'an ditunjukkan dengan memiliki nilai tilawati. Ketiga, rata-rata nilai dari seluruh mata pelajaran ujian sekolah minimal 50. 4. Nilai rata-rata rapor kelas 4 sampai kelas 6 sesuai standar kelulusan minimal sekolah yang ditetapkan. Yang kelima, nilai C untuk hafalan surat dan doa maksimal 50% dari target hafalan. Yang keenam, peserta didik dinyatakan lulus di dalam rapat dewan guru. Dan ada tambahan juga berdasarkan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 04 tahun 2020. Yang kedua, Kepala BNPB nomor 13A tahun 2020. Yang ketiga, Wali Kota Bandung nomor 443 SE 030 Tingkas 4, Sekretaris Daerah Kota Bandung nomor 800 SE 031 BKPP garis miring 3 garis miring 2020 yang menerangkan tentang kelulusan di sekolah dasar, yaitu A. Kriteria kelulusan sekolah dasar SD sederajat dan sekolah menengah pertama atau SMP atau sederajat berdasarkan 5 nilai semester terakhir, nilai semester genap kelas akhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Mengapa kita menambahkan surat edaran ini? Karena saat ini memang kondisi kita saat ini memang dalam keadaan masa pandemi. Jadi ini ada ketentuan-ketentuan yang lain. Yang kemudian adalah berdasarkan surat nomor PK 0101 garis miring 2385 distrik garis miring 3 2020 poin C menjelaskan tentang ujian sekolah. Ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pelaksanaan ujian sekolah merupakan tanggung jawab dan kewenangan kepala sekolah. 2. Ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan. 3. Ujian sekolah dapat dilaksanakan dalam bentuk portofolio, nilai rapor, dan prestasi peserta didik yang diperoleh sebelumnya. Penugasan, tes daring, dan atau asesmen jarak jauh lainnya yang tidak memberatkan peserta didik. 4. Ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. 5. Kelulusan siswa dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut. Kelulusan SD atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, kelas 4, 5, dan 6 semester ganjil. Nilai semester genap dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Demikian, ini adalah kriteria kelulusan SD Salman Al-Farisi untuk tahun pelajaran 2019-2020 yang pada akhirnya ini
memang kondisinya dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Didi yang telah menyampaikan sambutan dan kriteria kelulusan SD Salman Al-Farisi. Selanjutnya, marilah kita simak bagaimana capaian siswa sekolah SD Salman Al-Farisi yang akan disampaikan oleh koordinator level kelas 6, yaitu Ibu Indah. Kepada Bu Indah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kriteria kelulusan yang disampaikan oleh Ibu Artini Suryati selaku Kepala Sekolah SD Salman Al-Farisi, maka saya akan menyampaikan hasil capaian siswa-siswi kelas 6 angkatan Victory 24 tahun ajaran 2019-2020. Berdasarkan ketentuan umum yang pertama, bahwa siswa-siswi harus memiliki nilai rapor lengkap dari kelas 1 sampai kelas 6, baik semester ganjil maupun semester genap. Alhamdulillah, semua anak-anak memiliki nilai rapor lengkap dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga memenuhi kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, memiliki nilai ujian sekolah atau UES. Alhamdulillah, semua anak-anak telah menyelesaikan UES yang dilaksanakan UES daring ya. Alhamdulillah dan memiliki nilai-nilai yang tetap. Kriteria yang ketiga, bahwa persentase kehadiran minimal mencapai 85% dari hari efektif belajar di kelas 6. Berdasarkan capaian anak-anak selama 1 tahun ajaran, rata-rata setiap anak memiliki presentasi kehadiran dari 92-100%. Sehingga dari ketentuan yang ketiga ini alhamdulillah memenuhi. Selanjutnya, dari ketetapan bahwa anak-anak dinyatakan lulus dengan menunjukkan nilai leadership minimal B serta nilai favorit. Alhamdulillah, perolehan anak-anak angkatan Victory 24 memiliki nilai leadership dari rentang B plus sampai A, sehingga memenuhi kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan selanjutnya, bahwa anak-anak harus dapat membaca Al-Quran ditunjukkan dengan memiliki nilai tilawati. Alhamdulillah, semua siswa sebanyak 113 orang telah mengikuti tilawati dan Quran terjemah, sehingga memperoleh nilai tilawati dari masing guru tilawatinya. Selanjutnya, catatan yang ketiga adalah nilai rata-rata rapor kelas 4 sampai kelas 6 sesuai standar kelulusan minimal sekolah yang ditetapkan. Nah, standar kelulusan minimal sekolah kita adalah 75. Adapun perolehan nilai anak-anak sebagai berikut. Anak-anak angkatan Victory 24 memiliki nilai rata-rata yang sekecilnya 79 dan nilai rata-rata terbesarnya 93. Sehingga dari ketentuan dan ketetapan tersebut, tidak ada siswa yang rata-rata nilainya kurang dari 75, sehingga memenuhi kriteria. Kriteria yang keempat, rata-rata nilai dari seluruh mata pelajaran ujian sekolah minimal 50. Alhamdulillah, perolehan nilai rata-rata UES anak-anak, UES daringnya, nilai terkecil 72 dan nilai rata-rata terbesar 96. Sehingga semua anak-anak memenuhi kriteria dari segi rata-rata nilai ujian sekolah. Ketetapan yang kelima, bahwa nilai C untuk hafalan surat dan doa maksimal 50% dari target hafalan. Nilai C itu di antara rentang kurang dari sampai dengan 75. Adapun target hafalan surat di level 6 ada 38 surat. Target hafalan doa di level 6 ada 33 doa.
minimal yang 75 itu ada 6A, ada beberapa anak, ada 6B, 6C, dan 6D, ada beberapa anak. Tapi nilai C tersebut itu lebih kurang dari 50%, sehingga semua anak-anak Victory 24 memenuhi kriteria yang pertama, kriteria kelulusan yang pertama. Nah, kriteria yang keenam adalah peserta didik dinyatakan lulus dalam rapat dewan guru. Setelah kami mengadakan rapat dewan guru, maka siswa-siswi SD Salman Al-Farisi angkatan 2019-2020 itu akan dinyatakan lulus atau tidak lulus sesuai dengan rapat dewan guru yang akan disampaikan hasilnya oleh Ibu Agini Suryati selaku kepala sekolah SD Salman Al-Farisi. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Indah yang sudah menyampaikan hasil capaian siswa-siswi kita kelas 6. Tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa semua siswa-siswi kelas 6 memenuhi kriteria. Baiklah, selanjutnya kita akan dengarkan bersama keputusan rapat dewan guru mengenai kelulusan siswa-siswi SD Salman Al-Farisi tahun 2019-2020. Kepada Ibu Adini sebagai kepala sekolah, kami persilahkan. Berdasarkan kriteria kelulusan siswa SD Salman Al-Farisi dan hasil yang diperoleh siswa-siswi kelas 6 yang telah disampaikan oleh Ibu Indah Mahmuda selaku koordinator level 6 dan dilaksanakan dalam rapat dewan guru yang terhormat ini, maka dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, saya selaku kepala sekolah SD Salman Al-Farisi menyatakan seluruh siswa SD Salman Al-Farisi kelas 6 tahun pelajaran 2019-2020 sebanyak 117 siswa dinyatakan lulus 100%. Demikian keputusan ini kami nyatakan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkahi apa yang telah menjadi keputusan kita bersama. Amin. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Arini yang sudah menyampaikan keputusan rapat dewan guru kali ini. Alhamdulillah ayah bunda dan anak-anak Victory 24 yang kami banggakan telah kita dengarkan bersama bahwa siswa-siswi kelas 6 SD Salman Al-Farisi tahun pelajaran 2019-2020 telah lulus 100%. Selamat kami ucapkan, semoga membawa kebahagiaan dan menambah semangat untuk melanjutkan pendidikan di tingkat selanjutnya. Baiklah, ayah dan bunda serta anak-anakku, kita akan tutup pertemuan ini dengan sama-sama mendengarkan doa kepada Pak Gita. Terima kasih, Bu Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdani wa fi ni'amah wa ifa'afu nasirah. Ya Rabbana alhamdu kamayan bagiri jalari wajikal karimi wa azimnya sultan. Allahumma aktif lana zunubana wali waridina warhamkuma kama rabbau nasirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana jam'an ma'kuma wa taparufana taparufan ma'kuma. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ibu yang sudah membacakan doa untuk kita semua. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang kami cintai, alhamdulillah acara demi acara telah kita simak bersama.
Marilah kita tutup rapat kelulusan ini dengan membaca hamdalah dan doa imetris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Anak-anakku, mungkin
menyadarimu, tapi aku siap memberikan segalanya. Anak-anakku, jalanmu masih panjang. Kejarlah terus apa yang kau impikan. Jangan menyerah, karena aku selalu mendukungmu.